kamu. Makasih Oji. Ditutup lagi lengkara. Astaga Oji, makasih. Makasih Oji. Oji. Aduh ibu, nih apa ya? One Piece kah ini? Don't stay away too long. One Piece. One Piece. Semua terlihat kecil sama bapak itu. Bapak itu gede banget bapak itu. Aku bingung kenapa orang bisa berubah-ubah ya, ada yang gede, ada yang si Oji ini loh. Makasih Oji, ori banget. Langsung dikasih 9 telurnya. Terima kasih Oji. Oji guys. Makasih Oji. Terima kasih. Kita jadi bisa mulung deh malam ini. Thank you Oji. Makasih. Ayo semuanya bilang makasih guys. Teh alien. Alien telur, terima kasih. Orangnya gede, kenapa sih kalian ini loh? Keren banget ya. Thank you Silhouette. Tuh, kegiatan ekstrakurikuler. Apa tuh? Kegiatan ekstrakurikuler. Silat. Oh, bukannya dia b-boy ya? Silat. Ya gak sih, bukannya dia b-boy ya? Silat, kawan. Oke guys. Tuh liat tuh, apa keterangan 5 hari, absen gue mantap cuy, tuh liat ranking gue tuh, ranking 36 dari 37 peserta didik, tuh. Usir Fior. Lagi kebucin ya guys di rumah sebelah ya. Lapor, oke diterima guys. Aku sudah menerima laporan kalian. Sekarang yang perlu kulakukan hanyalah menyiapkan mental. Menyiapkan mental untuk dua orang ini. Karena yang satu udah diusir tapi gak peka, lemot, gak nyampe. Ya otaknya tuh gak nyampe gitu pas aku usir. Jadi aku harus menyiapkan mental buat menghadapi kelemotannya. Nah yang satunya lagi aku harus menyiapkan mental untuk keberanian diriku sendiri. Makasih Cici presidenku. Tete kekecilan, tetoknya kecil. Oh ini gede ini ya. Mati. Oh, udah gede belum guys? Mati. Kalian lihat tuh guys. Nye. Kok gitu sih? Beneran. Makasih Oji, thank you bunganya. Tuh lihat tuh. Apa keterangan 5 hari, absen gue mantap cuy. Tuh liat ranking gue tuh, ranking 36 dari 37 peserta didik. Tuh. Ranking 36 dari 37. Dua paling belakang dong. Juara 2 ya guys. Juara 2 dari belakang. Kak, itu emang silat-silat gitu ada juara-juaranya ya? Gak apa-apa, gak juara di sekolah, yang penting juara dunia guys, catat. Cocok jadi DPR, Cesi. Oke, Cesi for DPR. Betul. Apa ya, udah mungkin aku lengser aja kali ya guys jadi presiden. Ternyata tuntutan untuk menjadi presiden itu banyak banget. Aku kayak apa ya, kayak agak gak sanggup gitu sih dituntut-tuntut terus untuk usir apa aku jadi DPR aja. Makasih Oji kombo bunganya. Ternyata beban jadi presiden tuh berat guys. Gak ada aksi. Janji pahit. Ya. Apa? Ulang, sabar. Ya. Apa sih ini juga ya? Kalau ini gampang sih usirnya, guys. Apalagi yang atas tuh. Easy ya untuk diusir. Terus siapa? Wanjuku. Jago gitu dikatain cupu sekelas MPL. Oh, ini ternyata yang ini jangan diusir guys. Ini tuh lagi membela ya, walaupun mungkin kelihatannya agak sedikit bucin ya, tapi ini bagus sih kalau kata aku. Soalnya dia mendukung ya, membela. Ini tuh seperti teori membela negara, membela sesama rakyat. Jadi kalau ini masih dikasih toleransi ya guys. Soalnya kita kan harus ini bela negara. Makasih Oji, thank you. Dengerin, udah denger. Revolusi. Catat guys.
bela negara, itu aksi bela negara enggak apa-apa. Apakah ini Jambu? Aku tuh pokoknya cuma inget yang suka nyanyi-nyanyi itu Jambu. Presiden mulai goyah. Enggak guys, bukan goyah. Ini tapi emang bener kan aksi bela negara. Makasih prajurit Rose, Chelsea presidenku. Ayo Chelsea for president, jangan goyah guys. Gak boleh goyah ya. Tetap Chelsea for president, walaupun mungkin aksiku sedikit lambat, tapi nanti pokoknya tiba-tiba udah hilang aja tuh 4 orang. Tenang guys, satu, kita tuh gak boleh langsung terang-terangan depan muka mereka, karena nanti mereka sadar kalau kita mau pindahin mereka ke Mars. Kita harus pakai teori diam-diam tapi mematikan. Oh, yang tanyanya anak basket, anak futsal atau anak futsal guys? Anak futsal. Aduh kok yang ini juga makin parah ya guys. Makasih Aldebaran. Usir. Ini kenapa ya aku makin begini? Capek aku mau makin lama makin semuanya makin bucin. Lama-lama udah kali mungkin emang bener ya. Mungkin emang harus kita yang pindah ya guys. Enggak boleh goyah. Harus mereka yang pindah. Harus mereka yang pindah. Ya enggak boleh, kita enggak boleh ngalah. Angela, Ben Angela. Piala Presiden. Ih, kalian bohongin aku ya. Katanya Onik kalah, ternyata Onik yang masuk Piala Presiden tuh Onik yang dari MDL ya. Bukan Onik kayak Kiboy gitu ya. Ya kan? Udah disogok. Enggak guys, enggak gitu. Ini tidak seperti yang kalian pikirkan. Percayalah, aku enggak disogok-sogok kok. Ya emang, ih kemarin kalian bilangnya ke aku Onik yang kalah. Oh, aku kira kalah mereka. Ya, kalau gitu sekarang pertanyaanku, tadi yang main siapa aja? Udah menang belum? Udah ada juaranya belum? ML ya. Makasih Agus. Ya kan Onik, maksudku bukan Onik yang aku kenal. Final Aura versus RR Ki. Oh, okay. Wow, ngambek ya. Ini kita udah TikTok ini berapa kali ya guys ya.